Halo sayangku. Hai cintaku. Sayang, 我没有买饭. 没关系啊. 我坐下边呢. Kita makan ini guys nanti. Hai guys, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya Susofi Taiwan. Dan kali ini saya mau ajak sahabat untuk berbuka puasa bersama. Berbuka puasanya kita lain daripada yang lain. Mungkin kalian yang di Indonesia, buka puasanya di Indonesia itu bersama keluarga. Saya juga bersama keluarga ya. Kalau di kampung saya pasti ada emak, bapak, adik-adikku. Dan persiapannya itu satu meja full pasti guys. Yang pasti itu ada cincau. Pokoknya ada apa serba es sekarang ya. Yang seger-seger itu ada kolak guys. Ya Allah, kolak pisang. Kolang kaling pasti sekarang lagi ya. Terus ada sirup marjannya. Masya Allah ngeces guys. Tapi di sini saya nggak, bukannya nggak bisa, tapi kita nggak ada waktu karena saya kerja, Cun juga kerja. Jadi kita makan apa adanya, terus dia juga pulangnya malam, saya juga malam. Jadi kita itu beli, kadang beli di luar, kadang masak. Jadi makannya apa adanya, sedangkan saya itu pulang jam 6. Kalau di sini itu, orang sini itu biasanya makannya itu nasi kotak atau pientang. Tapi kalau udah jam 6 lebih itu biasanya sayurnya itu udah nggak banyak lagi, jadi kita makan apa adanya. Tadi saya beli gorengan ini, tadi saya Cun tak belikan ini tadi. Iki opo iki yo, jadi kita nanti makan ini aja. Masya Allah saupit iki opo iki. Ini tadi saya beli ayam goreng tadi, nanti saya suruh makan sendiri lah dia. Ini di makan malamnya kita dengan ini, nggak pakai nasi, kita jarang pakai nasi juga. Ini tadi apa namanya, nanti minum air putih ini. Jadi yang ada apalah ini, Cun nanti mau gak ini? Ini gede banget guys, kayak gini. Katanya suamiku kayak mukaku ini. Ini tak gunting-gunting nanti, besar banget masya Allah. Enak. Ini tadi pulang kerja. Saya nih cang tuh. 还是剪，直接吃啊！直接吃啊！不要剪了，不要啊！Bismillahirrahmanirrahim， langsung disantap guys. Bismillahirrahmanirrahim， 这个是什么？我不知道。一碗。一碗。嗯，哪有？一碗 guys， 这个君君，那里。 Sayang, woman mau main fun nih, mau吃 fun nih. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, katanya guys. Eh, kamu jangan, tidak hati-hati. Ini fun kan? Eh, yo, tak ada. Tidak ada. Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini, kita makan malam dengan ini. Woman, si wancan yang juga, ha? Kita makan malam dengan ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak harus itu. Selamat buka puasa, tapi kita buka puasa pakai ini. Tuh Junjun. Junjun ini yang saya halo. 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 Dia lagi serius lihat YouTube. Jadi buat kalian yang di Taiwan, Mbak, puasanya buka puasa, suasana puasa di Taiwan gimana, Mbak? Sama ya, beda jauh sama di Indonesia. Ini mau. Tempura kan? Ini tadi nggak tahu nih guys. Ini tapi saya tadi bilang ini ada dagingnya nggak? Katanya nggak. Ini nasi sufan tuh. Ini tadi fan tuan. Bismillahirrahmanirrahim。嗯，它里面是虾子，然后那个，嗯，好好吃呀，知道？哎，哪呢？嗯，这个好吃。没有了，就对了。说贵也是什么？哎，哪里的？ Jadi kita makan ini aja. Suasana di sini.
Alhamdulillah di sini lagi dingin, masih dingin jadi nggak begitu panas. Ya sih no. Junjun itu nggak pernah bilang harus makan ini. Gue lapang tuh hawi yang. Yang dong sih sih cuah lo. Eh betul eh. Nah, makan itu sih ya. Eh, ini好吃的，很好吃哎，哎，那一点。Apa warak mbak warak lah? Ini ayam. Ini double, ini sih double lah. Nanti yang kau. 什么？南洋。新疆是什么？新香料。给你打呼的。一下去新的，不要去新国嘛。嗯。嗯。我的话呢是吃掉，没有加水。嗯，来。Sebetulnya saya bisa masak, tapi sampai malam, karena apa? Saya biasanya sekolah, hari ini kebetulan nggak sekolah, hari ini kebetulan hari Rabu. Saya sekolah hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat. Selain itu libur. Makan ini aja udah kenyang ya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Selamat berbuka puasa guys. Nanti kalau libur saya mau bikin sambal, mau bikin jajan. Kalau bisa. Betul. Nih tuh. Maman sih. Oh. Mau jatuhin. Junjun makannya kilat guys. Sudah sih很快。马上就要吃完，你看，哎，太厉害了，太厉害的春春。你不管怎么样，你试试。够，还是该再下去就饱了。Tak bilangin kalau kurang tak suruh masak sendiri guys. Ayo capek. Halo. 老少，我主要是吃不消。Capek ben?Kerja kunyuk biarpun cuma gambar, tapi matanya ini loh, melihat warna botol itu benar-benar capek banget. Pulang itu capek. Pulang capek ya, saya. Biasanya kalau nggak capek itu ya, saya bersih-bersih rumah, tuh malamnya, sampai malam gitu bersih-bersih rumah. Cuci, nyuci. Biasanya suamiku yang cuci. Pokoknya gantian. Gantian deh. Tuh, itu sos fang tuan. Di dalamnya itu kuih yu ya. Lalu itu. Kita tidak mau kuih kuih jatuh banget. Kuih. Makan nih, apa anak nih? Jadi kalau ada yang tanya gimana mbak suasana apa puasa di Taiwan, suasana berbuka puasa ya kayak gini. Kalau kita bisa masak itu masak, kalau nggak bisa beli. Beli aja, kita udah nggak ada apa-apa kalau malam itu, jadi apa adanya. Suamiku guys. Hmm. Yeah. 种冰柜，唔系讲咧是冰柜，咁无啦，你妈你依都前年啊，前年都冇冰柜啊。对啊，你啲发明柜都，唔理阿爸本都，orang sini tuh wedi mati tenang guys, makan apa aja itu harus, ya bukannya harus yang bagus, tapi ya itu benar-benar masalah kesehatan, masya Allah. Beli telur itu ya kalau
kalau telur di sini kan ada telur yang warnanya putih sama yang warnanya coklat gitu ya. Dia nggak begitu sama telur yang warnanya putih, padahal biasa aja sama. Jadi dia itu suka pesen di sekolahan kayak gitu. Di sekolahan kan ada yang masak buat anak-anak sekolah gitu. Dia pesen sama itu bosnya yang itu masak-masak kayak gitu, yang nyetorin telur. Akhir-akhir ini masalah cabai bubuk, terus apa itu kan itu ngeri itu. Tapi saya ini masih makan gorengan aja. Padahal itu orang Thailand itu takut banget. Ini bubuk cabai itu dicampur sama Sudan. Sudan itu pewarna yang buat bukan buat makanan tuh loh guys. Bener-bener. Dan itu sih katanya dari Cina, nah kesultan secong-cong gula lah mah, sih mah, sayang, sultan nak secong-cong gula lah mah. Iya, ah, sekarang Taiwan lah,台湾有那个人，像你讲，本身用那种食物来，这些用那个。知道啊，可是从中国是不是？对对啊，中国。itu kan Sudan itu kan buat warna pakaian kayak gitu, itu buat makanan, masya Allah. Dan ternyata bukan bubuk cabai aja, bubuk merica, bubuk apa itu, bubuk kari itu juga, bubuk kare, masya Allah. Padahal dimakan banyak orang loh, tiga-tiganya gitu loh. Kebetulan masalah sambal itu saya bikin sendiri. Jadi suamiku tuh nanam sendiri. Saya yang sering bikin itu, saya sebetulnya itu yang hasil tanam, hasil panen guys. Terus kemarin saya bawa merica butiran itu 2 kilo masih utuh. Saya pakai. Jadi kita nggak beli merica bubuk gitu. Saya blender sendiri, saya kasih garam kayak gitu. Terus penjual gorengan sekarang sepi, kasihan. Karena apa? Sebetulnya sih nggak pakai bubuk cabai itu ya kurang mantep ya. Alhamdulillah, parah. Udah. Nanti minum air putih, udah gitu aja. Makan malam kita, buka puasa kita dengan gorengan. Buka puasa dengan gorengan, masya Allah. Disyukuri aja, selalu bersyukur, jangan lupa bahagia. Jadi ceritanya ini buka puasa dengan gorengan, bukan wajan loh guys. Jadi dengan ayam goreng tadi, dengan apa ini tadi, ini sebenarnya dibakar loh guys, digoreng terus dibakar. Ini tempura, saya suka, tapi ini manis ini. Kasih merica. Cana medan. Tapi yang semua fun. Ini gak tau. Hau tian. Ini yang ini ke cita apa gue jemuk ke jatah, cita ke jatah. Oh iya. Jatah, jenis yang. Aku lah, gue salah. Suamiku bilang guys, ada masalah kayak gitu masih berani beli gorengan. Aku bilangin, itu nggak pakai lah. Kalau dia pakai masih berani pakai, polisi bisa apa namanya, bisa ditangkap polisi kan. Nah guys, itu dulu ya buka puasa kita hari ini. Alhamdulillah disyukuri, kenyang guys. Alhamdulillah warep, meskipun cuman kayak gitu aja. Alhamdulillah warep, selalu bersyukur, jangan lupa bahagia. Dan terima kasih buat sahabat yang telah melihat video saya dari awal sampai akhir. Dan untuk yang telah mendukung channel saya ucapkan terima kasih juga. Jangan lupa klik like, jangan lupa dukung. Nah oke sahabat, itu tadi ya, buka puasa dengan gorengan. Alhamdulillah bisa puasa ya, dan semoga selalu sehat buat kalian semuanya dimanapun berada. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Dan jangan lupa kalau suka dengan video saya, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke sahabat, terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga bisa berpuasa sampai pada hari kemenangan. Oke sahabat, terima kasih.